Ya, pemirsa, Anda masih bersama saya, Intan Nitya Sastra, dan juga narasumber kita ada Mas Arfan Pradiansyah di program Referensi Anak. Ayo, buat Anda yang ingin bergabung, langsung aja hubungi kita di nomor telepon 021-392-2121. Nomornya juga ada di layar kaca Anda ya. Nah, tadi kalau misalnya kita sudah membahas tentang gimana sih cara menghadapi masalah dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih. Kalau misalnya Anda ingin tahu lebih banyak, bisa langsung aja nih ada di bukunya Mas Arfan juga. Bukunya judulnya Life is Beautiful. Nah, di sini nih Anda bisa temukan jawabannya dari semuanya ya. Kalau misalnya aduh kurang jelas nih, nah silakan lo dapatkan buku ini ya, Life is Beautiful ya. Tebal, lumayan banget. Tapi banyak cerita-ceritanya. Banyak ceritanya ya. Iya, jadi pastinya di setiap halaman ada cerita-cerita yang inspiratif. Inspiratif. Sehingga orang membacanya tidak perlu mengerutkan kening. Okay. Bisa dibaca sambil santai. Secara yang satu ini personal inspirator, jadi harus inspiratif iya dong bukunya ya. Iya dong. Nah, silakan kalau misalnya Anda pengin telepon langsung ke sini ngobrol dengan Mas Arfan, langsung aja nomor teleponnya 021-392-2121 ya. Mas Arfan juga tadi sudah menjelaskan tentang gimana sih tahapan-tahapan kalau kita menghadapi masalah. Ternyata itu betul, sangat simpel banget. Simple, dan kalau iya dijalanin mungkin akan bisa membantu banget kita yang sedang menghadapi masalah. Betul. Ya. Tadi kalau misalnya saya boleh ulang nih ya, yang pertama kita harus merumuskan dulu masalahnya itu apa ya, dengan kalimat yang singkat gitu ya. Dengan kalimat yang singkat, kalau perlu ditulis. Kalau perlu ditulis ya. Dan yang kedua tadi, kalau misalnya kita sudah tahu masalahnya, apa timbang-timbang. Ditimbang-timbang. Penting atau nggak penting? Atau tidak penting. Nggak penting, tinggalkan. Nah kalau yang ini pasti penting banget, penting. Tidak okay boleh kita tinggalkan. Baik. Kita jawab dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Kori di Tambun. Ibu di Tambun, silakan pertanyaan Ibu. Iya, ini ya, saya mau ini Mas, saya mau tanya. Iya. Saya ini gadis apa? Ibu muda. Iya. Kebetulan suami saya punya suami, punya istri. Dan saya juga punya suami, saya punya istri muda gitu. Oke. Saya sudah belajar menerima gitu kan. Iya. Tapi dengan kesalahan-kesalahan istri muda saya tetap saya yang disalahin gitu. Tetap Ibu yang disalahin ya, Bu ya? Iya. Jadi saya harus bagaimana ya Mas, saya ngeletiknya gitu. Ada mungkin contoh yang konkretnya apa nih Bu? Apa yang misalnya tiba-tiba Ibu lagi yang disalahin? Gimana Bu kalau kita boleh tahu Bu? Iya, jadi kebetulan saya dengan istri muda saya juga satu komplek ya. Dan saya juga sering-sering kumpul bareng dengan istri muda-muda saya. Tapi setiap kali ada pertemuan atau perkumpulan dengan suami saya juga itu jadi kesalahan istri saya, saya yang selalu disalahin gitu. Dengan apa istri muda saya melakukan apa gitu umpamanya, tetap saya yang harus disalahin gitu dengan suami saya, seakan-akan saya yang ngajarin gitu. Oke. Jadi ini harus gimana nih kira-kira nih menghadapi masalahnya nih yang satu ini nih? Iya, saya udah belajar menerima sih gitu. Dengan suami saya punya istri lagi, saya sudah menerima gitu. Oke. Sudah menerima sudah ibunya, menerima ya, padahal, tapi tetap ya aja tetap nih saja, ya gitu. Gimana nih? Luar biasa Mas Arfan ini. Ibu luar biasa. Jadi gimana nih? Iya, jadi saya bisa berempati ya tadi dengan ibu yang merasa disia-siakan, mungkin juga tidak tahu harus ngapain gitu ya. Dan merasa sangat sangat sedih ya kalau saya betul saya boleh tangkap tadi ya. Jadi memang ya dalam hidup ini inilah ya kenyataan-kenyataan hidup yang memang seringkali pahit gitu ya. Dan semakin kita memikirkan itu ya, jadi pertanyaan dalam hidup tuh banyak ya. Ada orang yang bertanya mengapa ya. Semakin kita bertanya kenapa, 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 pada akhirnya kita seringkali juga tidak menemukan jawabannya ya. Okay. Karena kita kan tadi seperti ibu ini sudah maksimal ya, betul, melakukan segala sesuatu, tapi kok masih aja ya, selalu disalahkan ya. Jadi kalau kita hanya bertanya mengapa, malah kita tambah sakit hati kita ini. Okay. Ya, tambah sakit hati ya. Atau kita mungkin bisa juga mengambil pertanyaan yang lain ya, yaitu siapa yang salah. Ya. Maka kalau ibu tadi bertanya siapa yang salah, maka jawabannya mungkin ya suami ibu, jadi okay telunjuknya menuju keluar kan. Okay. Siapa yang salah ini? Oh mungkin suami yang salah. Siapa lagi yang salah? Oh mungkin istri mudanya yang salah. Terlepas dari mereka itu benar-benar salah atau tidak, ketika kita menunjuk keluar, maka sakit hati kita pun akan menjadi bertambah. Dan masalah yang ada di luar itu tidak akan pernah menjadi lebih baik. Baik. Iya kan? Mungkin juga kita bisa mengajukan pertanyaan yang lain. Misalnya kapan? Kapan masalah ini akan berakhir? Nah, jawabannya juga ya mungkin nggak akan pernah berakhir juga. Jadi nggak jelas nih juga. Balik lagi, pertanyaannya harusnya adalah apa dan bagaimana? Apa yang bisa saya lakukan? Ini memang situasi yang tidak ideal. Saya memang seringkali merasa diperlakukan tidak adil gitu. Tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang? Ketika kita berpikir apa,
yang bisa saya lakukan dan bagaimana caranya, maka otak kita akan bekerja. Jadi otak kita itu ibarat seperti tombol di komputer juga ya. Kalau misalnya kita pencet tombol yang salah, malah error nanti. Betul. Karena itu kita perlu pencet tombol yang benar. Nah, tombol yang benar itu adalah what and how. Apa yang bisa saya lakukan dalam situasi yang sangat tidak ideal seperti ini, yang seringkali menyudutkan saya. Betul. Apa yang bisa saya lakukan? Ketika kita bertanya apa, selalu ada jawaban nanti yang akan datang. Jadi mungkin dari sekarang ibu udah gak boleh lagi ya kalau misalnya, aduh kenapa ya begini, terus aduh siapa sih yang salah, jadi jangan pertanyaan itu karena terus ya. Karena pertanyaan itu tidak akan pernah mengubah apapun. Menyelesaikan masalah gitu. Betul. Ya. Oke, nah sekarang sudah ada penelpon lagi Mas Afan. Halo, selamat siang. Iya, siang. Dengan siapa di mana ibu? Saya sama Bu Anggi di Bandung. Bu Anggi di Bandung, silakan ibu pertanyaannya. Begini ya Mbak ya, saya pertama kan status saya ya seorang single parent ya Mbak ya. Oke. Nah terus saya kan berhubungan sama yang punya suami, sama yang punya istri. Nah saya itu pas hubungan saya sudah berjalan 2 tahun. Oke. Tapi pas sekarang udah 2 tahun malahan yang berhubungan sama saya itu mau cerai gitu. Oke. Tapi saya sih kuat ya selingkuh sama saya itu karena istrinya nggak mau ngurus di rumah gitu, dibiarin aja gitu di rumah, nggak diurus-urus, suaminya maunya main-main, makanya terjadilah perselingkuhan sama saya. Oke, gitu. Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan, jadi saya harus gimana gitu, sementara saya di samping itu saya juga kasihan sama istrinya. Oke. Saya nggak mau istrinya sampai keberantakan, apalagi kan orang itu punya anak, nah saya mau ambil baiknya gimana gitu. Oke, baiknya gimana ya Mbak Anggi ya? Kalau gitu Ibu Anggi, kalau ingin tahu jawabannya, Ibu Anggi jangan kemana-mana karena kita akan berikan jawabannya selain satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali melanjutkan pembahasan yang sangat seru ini, tetaplah di Referensi Anak.